di Jalur Jelas Timur. Oke, saat ini kita berada di Halte Tegal Tampang alias Halte Tegian. Jadi untuk video kali ini kita akan mencoba naik bus gandeng ya. Kayaknya ada rute 13 polos yang menggunakan gandeng, tapi dia hanya sampai ke Puri Metuan. Biasanya itu di jam-jam sibuk gratis. Aku waktu itu mau ke Ciletuk ya, dari Tegal Mampang Francis. Kalau penasaran, kamu bisa klik di atas ya untuk linknya. Nah, kali ini kita akan sambil nunggu bus gandeng. Itu biasanya dari di rute situasional sih. Ini udah hampir jam 4, jadi kita sambil nunggu aja bus gandeng Scania ya. Oke, penasaran? Let's go! Nah, jadi di depan aku itu adalah Transjakarta 7B. Sambil kita nunggu, ini yang 13 polos ya, tapi ini pakai maxi Scania. Jadi untuk antriannya di sini. Kalau bus gandeng itu biasanya di jam-jam situasional sih. Ini udah jam 4. Ya nggak apa-apa sih, kita tunggu aja. Ini yang bus ke Ciledug. Kalau dari sini masih belum padat, paling di CSW-nya. Ini adalah Transjakarta 13 yang ke Ciledug. Kalau Ciledug dia full pakai maxi Scania. Cuma kalau gandeng dia hanya, ya, seperti aku bilang tadi, hanya sampai ke Puri Beta 2 doang sih. Nah, jadi rupanya 13C itu pakai gandeng rupanya. Jadi akhirnya aku putuskan naik yang ini aja ya, 13C. Sama aja sih, naik 13 polos sama 13C. Ini ada 3 pintu soalnya. Jadi akhirnya aku naik 13C ya. Dan dia pakai bus gandeng. Jadi rupanya 13C ini juga pakai bus gandeng ya, Francis. Ya mungkin karena di pusat kota ya, karena posisi dari Duku Atas. Jadi kalau di hari kerja dia rupanya pakai bus gandeng. Nah ini kita udah berangkat dari Tegal Mampang. Harusnya kan aku naik yang 13 polos, tapi kita dapat itu 13C. Jadi 13C sama 13 polos itu dia pakai bus gandeng kalau situasional. Nah ini kita vlognya naik 13C yang dari Tendian ini alias Tegal Mampang sampai ke Puri Beta 2. Soalnya kalau nunggu 13 polos memang agak lama sih tadi nunggunya. Jadi ya malah datangnya malah 13C. Akhirnya aku naik yang 13C aja nih, yang pakai gandeng. Soalnya kan nanti mungkin habis ke Puri Beta gue mau nge-review 13C juga tuh, dari Puri Beta hingga ke ini, Tendian. Tendian. Dari Puri Beta 2 hingga ke ini, ke Duku Atas. Soalnya subscriber gua tuh minta request naik bus gandeng, dan kebetulan kita dapat ini yang 13C dari Tegal Mampang tadi tuh posisinya, untuk posisi mulainya. Sekarang udah hampir jam 16.21. Nanti mungkin habis dari pemerintah gua mau bikin konten ke ini ya, ke Duku Atas, karena sekarang itu rute 13C ini sudah setiap hari. Nah ini aku penasaran naik bus gandeng ke Puri Beta dari Tegal Mampang. Harusnya kan aku naik 13 polos, ini yang kita dapat 13C, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita naik yang bus gandeng. Halte berikutnya adalah halte
ini masih yang lama nongsernya masih tertanya sih. Thank you.
aku itu adalah Taman Puri. Jadi Kebayoran biar disesuaikan dengan stasiun KRL yang persis. Sama kayak Cikoko.
udah kembali. Kode 13 ini rupanya ada yang ganteng itu tadi pakai masker batik. Jadi untuk rute bus ganteng ini dia hanya ada di rute situasional. Kalau mau lanjut ke Pripeta 1 bisa transit mau itu yang 13 polos 13 C pokoknya ke arah dari Pripeta 2. Jadi harus turun dulu, nanti naik yang mana aja sih kalau mau ke Pripeta 1. Ini ada Transjakarta 13 nih. Kita malah nggak dapet yang ke situ. Ya, jadi kita dapat itu yang 13C itu.
soalnya gue penasaran kalau ke Purwokerto naik bus gandeng. Akhirnya kita udah sampai di halte Transjakarta ini ya, Puripeta. Alhamdulillah. Ingat banget AC-nya. ngembun. Nah, jadi dia memang menggunakan bus wakil lola PC ya, bus gandeng. Kayak gini busnya. Ya, ini membantu banget biar nggak overcrowded penumpangnya. Kita mau tap out dulu. Jadi kita mau tap out dari halte Puripeta 2, gue mau nyari makan juga sih. Aduh, ngebut banget matanya. Eh mata, kacamata gitu. Oke. Ya, kita udah keluar. Nah, kita mau keluar sambil lihat di sini. Kita coba ekspor ke luar lewat sini. Agaknya ada bus soalnya. Iya, akhirnya kita udah sampai di kawasan Puripeta 2.
Jadi ini kayaknya tempat terminal Puri Beta ya, Francis. Nah, ini ada Transjakarta yang tidak melayani penumpang. Ups, hati-hati. Ya. Aduh. Kelewatan lagi. Oh, ini ada nasi padang nih. Ya udahlah, kita mau makan dulu. Nah, jadi di situ adalah tempat shelter halte BRT ini ya, Puri Beta. Dan gua mau makan dulu ya. Lapar banget sih. Ntar kita closing pas mau break makan aja dulu ya, Francis. Ya, oke, Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu mencoba naik bus gandeng. Dan tadinya kan aku naik 13, maksud aku naik kayak 13C. Jadi kalau rute situasional kayak gitu, dan tadi kita mulai itu sekitar hampir jam 4:30 ya, Francis. Oke, okay, sedikit. Hati-hati, aduh. Sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol lonceng ya, akan dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya, Francis. Jadi kayak gitu ya, kita nge-review dari Tegal Mampang hingga ke Puri Beta. Sebenarnya kan naik 13 polos ya, tapi karena kita tadi dapat yang 13C ya, ya udahlah, gak apa-apa naik 13C. Yang penting kita mau coba naik bus gandeng Scania ya. Jadi kalau rute di jam pulang kerja itu atau di rush hour, dia memang dia pakai bus bus gandeng ya, alias bus Scania. Jadi dia lewat jembatan layang yang kayak dulu tuh aku kan nge-review 13 Mei. Dulu kan aku udah pernah itu nge-reviewnya. Kalau penasaran kamu bisa klik di atas ya linknya. Jadi kalau itu supaya tidak penuh banget itu untuk penumpang yang mau ke Puri Beta, Francis. Kalau mau naik bus Scania gandeng tuh supaya nggak overcrowded banget sih. Kalau bus maxi itu kan selalu padat banget, apalagi pas di CSW. Tadi pas di CSW tadi nggak begitu padat tadi tuh. Ya paling ramai itu di depan doang sih. Ya udahlah, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton di channel Wira Setiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.